Angka perceraian yang terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare meningkat. Angka perceraian didominasi dari pihak istri. Menurut Ketua Pengadilan, angka perceraian di Kota Parepare sekitar 58 kasus per bulan. Sementara sebelum adanya pandemi, angka perceraian mencapai 25 kasus. Rata-rata kasus perceraian karena alasan ekonomi. Kalau kayak kemarin pada bulan Juli, ya rupanya ada peningkatan. Itu sekitar jumlahnya ada 58, yang sebelumnya kan 40-an, 30-an. Nah, setelah yang Juli ini, memang setelah kita buka, memang yang terbanyak. Jadi persentase.